juga. Bos. Pertama itu saya dengar ya dari Kapolsek Bluto memberitahukan bahwa di perairan Jilikenting ditemukan sesosok mayat. Yang menemukan adalah yang nelayan yang mencari tiga nelayan yang hilang itu yang kemarin, laka laut yang kemarin. Di sana itu sudah memastikan bahwa yang ditemukan bukan nelayan yang tiga orang di sana. Terang. Dan tidak juga saya menghubungi Babin Kamtibmas Pulau Kiliraja Aibtu Unoto untuk menanyakan ke masyarakat nelayan dana untuk memastikan bahwa yang orang yang ditemukan mayat itu apa orang mencurian itu bukan, ternyata bukan. Tidak ada yang mengenali. Ya memang bukan di pinggir pantai. Dan nelayan pun karena juga belum tahu bahwa penemuan mayat itu. Jadi yang menemukan nelayan sini yang mencari tiga nelayan yang hilang. Dan kalau ciri-ciri fisik kayak seperti itu? Ciri-ciri? Ya sementara belum identitas belum. Perlu diotopsi berarti ya Dan? Ya. Perlu diotopsi dengan ini? Iya. Dari Sumenep melaporkan ditemukan mayat rapuh di tengah laut di perairan Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura. Mayat tersebut tanpa identitas saat ini masih dibawa oleh petugas baik dari pihak rumah sakit atau polsek setempat. Saat ini kita masih melakukan konfirmasi dengan kepolisian untuk mencari tahu siapa identitas mayat yang terapung di tengah laut perairan Pulau Giligenting. Dan ternyata mayat ini saat ditanya kepada warga sekitar Desa Lubu, Kecamatan Lubu ini bukan ciri-ciri warga yang hilang pada kejadian beberapa hari lalu. Saat ini kita masih melakukan konfirmasi kepada instansi terkait. Terima kasih.